Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan, terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan, dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor gitu. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan, Pak, di sini, Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada bervariasi. Ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi sudah melakukan pemanggilan, sudah pemanggilan yang keberapa kali, Pak? Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia mangkir lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa gitu? Tentu saja, semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Begitu. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih, Pak, dari para laporan para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah 20-30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Pak, mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Satu orang. Iya, RA dengan terlapornya RA. Satu orang. Ya. Gitu. Pak, tapi udah ada terdeteksi enggak sih, Pak? Infonya dia kabur ke Surabaya soalnya. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berarti sudah ditetapkan sebagai DPO ya, Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan lakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan. DPO berarti? Kami pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi kemarin 2 kali. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.